أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد الحمد لله kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu untuk menyambung perkuliahan kita berkenaan dengan bahasa Arab untuk penghayatan ibadah. Sebagaimana yang lepas kita telah pun membincangkan tentang doa masuk dan keluar daripada musalla ataupun masjid. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang doa istiftah. Doa istiftah dan ada juga istilah yang lain iaitu doa iftitah. Jadi dua-dua boleh. Doa istiftah dengan doa iftitah. Yang membawa maksud doa pembukaan. Apabila kita mengangkat takbiratul ihram, maka perkara yang kita akan baca selepas itu adalah doa istiftah. Okay, doa pembukaan. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan, saya akan cuba untuk berkongsi untuk kita sama-sama melihat dan seterusnya kita selepas ya, daripada kuliah ini kita insya-Allah cuba untuk menghayati doa pembukaan yang ada di yang kita baca selama ini di dalam solat kita. Okay, doa pembukaan di dalam doa istiftah itu ada beberapa bahagian. Yang mana bahagian-bahagian itu daripada sumber ataupun hadis yang berbeza-beza. Yang pertama, lafaz Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lafaz untuk doa ini diambil daripada riwayat Muslim, hadis nombor 150. Itu yang pertama. Seterusnya, Allahu Akbaru wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik. Baik, daripada doa ini yang kita amalkan adalah setakat wa ana awwalul muslimin. Lafaz ini diambil daripada riwayat An-Nasa'i, hadis bernombor 898. Apakah kepentingan doa al-istiftah? Sepanjang kita mengamalkan doa istiftah, adalah baik untuk kita mengetahui apakah kepentingannya, apakah hikmah dia. Yang pertama,
di dalam doa istiftah itu dia akan mengajar kita untuk melakukan ibadah dengan niat yang benar. Niat yang benar ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kepentingan dia yang kedua adalah mengungkapkan rendah hati dan ketergantungan kepada Allah. Kerana di dalam doa istiftah ada unsur-unsur rendah hati kita ni sebagai seorang hamba dan ketergantungan, pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, kepentingan yang ketiga adalah melalui doa ini kita memohon petunjuk dan bimbingan Allah. Kita memohon petunjuk dan bimbingan Allah. Seterusnya, membangkitkan rasa khusyuk dan merasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan kita. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah dengan panca indera mata kita ini, tetapi kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang bersama dengan kita. Iaitu kalau di dalam tingkatan Islam, iman dan ihsan, itu peringkat ihsan. Peringkat ihsan. Kita merasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Okey? Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kita merasakan Allah itu dekat dengan kita. Dan yang terakhir, kepentingannya adalah untuk mengingatkan pada makna dan tujuan ibadah. Kenapa kita melakukan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan lihat di dalam doa nanti beberapa perkara lah yang menyokong kepada kepentingan-kepentingan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, kita pergi terus kepada lafaz doa istiftah. Allahu Akbaru Kabira. Boleh tak kalau tuan-tuan kita baca Allahu Akbaru Kabiran? Ada tak yang baca macam ni? Allahu Akbaru Kabiran walhamdulillahi katsiran. Kalau boleh kita ambillah cara bacaan seperti mana bacaan Al-Quran. Kita ambil kaedah apabila tanwin diwakafkan, maka kita tidak menyebut lagi bunyi tanwin. Okey, jadi kita akan baca Allahu Akbaru Kabira. Allahu Akbaru Kabira. Kalau kita nak sambung, kita ambil cara membaca Al-Quran ya. Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi katsira. Begitu. Baik tuan-tuan, kita tengok. Perkataan Allahu Akbar telah kita bincangkan sebelum ini di dalam tajuk azan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, tapi sebenarnya kalau tidak merujuk kepada topik azan yang sebelum ini pun, tuan-tuan sudah sedia maklum Allahu Akbar ini maksudnya apa? Allah Maha Besar. Mana datang maha tu tuan-tuan? Kalau dilihat pada sini, kita ada Allah Akbar. Dua perkataan saja. Mana datang maha itu? Jawapannya adalah pada perkataan Akbar itu, dia mendukung makna yang terbesar. Yang tak ada yang boleh mengatasi dia. Jadi dalam meletakkan makna bagi sifat, yang kita kata sifat Allah lah, dalam kita meletakkan ia sebagai sifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
maka kita melazimi menggunakan maha. Okey, maha. Jadi Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha besar di sini, adakah besar dari sudut dari sudut zat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau manusia kita kata fizikal lah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita kata zat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Apa sebenarnya? Mungkin kita boleh meletakkan beberapa. Pertama, zat Allah itu memang Allah maha besar. Besar macam mana? Wallahu ta'ala alam. Kita boleh juga meletakkan besar ini dari sudut keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pun boleh juga termasuk di dalam perkataan akbar. Jadi sifat maha besar ini dia tidak tertakluk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya termasuk di dalam konotasi atau dalam perkataan. Baik, beza doa istiftah dengan azan. Azan kita setakat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi di dalam doa istiftah ada satu lagi perkataan, kabira. Allahu akbaru kabira. Kabir dalam bahasa Arab dia membawa maksud besar. Adakah di sini membawa maksud Allah maha besar-besar? Yang ini memang kena kembali kepada kaedah bahasa Arab itu sendiri. Kabira dia berfungsi sebagai, dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil sebagai maf'ul mutlaq. Tujuannya adalah untuk taukid dia, untuk menguatkan lagi ayat itu. Jadi kabira ini diterjemahkan sebagai sebenar-benar kebesaran. Allah maha besar dengan sebenar-benar kebesaran atau dengan segala kebesaran. Apa sahaja jenis kebesaran, kehebatan yang ada di alam ini, Allah lebih hebat lagi. Jadi dengan menyatakan Allahu Akbar, kita mengatakan Allah itu terbesar dalam segala hal, melebihi segala-galanya di dalam alam ini. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menandingi atau yang sebanding dengan Allah, iaitu tahmid. Kita cuba alhamdulillah. Apakah maksud alhamdulillah? Apa maksud dia, tuan-tuan? Okey. Wa ni maksudnya dan. Bila kita jumpa wa dan. Tapi ada lagi satu wa. Dia maksud dia bukan dan. Maksud dia demi. Contoh, wal asr, demi masa. Wadduha. Banyak ayat-ayat dalam Quran yang bermula dengan wa. Selalu kita sebut wallah, wallahi, wallahi. Maksudnya kita kata demi Allah, bukan bermaksud dan Allah, bukan. Demi Allah, kerana itu adalah sumpah. Jadi untuk lafaz wallahi, dia bukan lafaz yang ringan. Dia adalah lafaz yang berat. Kita bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah dalam isu yang terbaru sekarang ini, penggunaan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah nama seperti nama kita, Ahmad, Abu, Ali, boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Jadi dalam isu Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah merupakan isu yang besar. Apa sebab tu umat Islam semua memberikan bantahan. Kebanyakan orang Islam memberikan
bantahan terhadap isu ini bagi orang yang nak sewenang-wenangnya menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillah, ia bermaksud wa itu dan alhamdu pujian, lillah untuk Allah. Tetapi pujian untuk Allah ini bukan sedikit. Pujian untuk Allah ini adalah semua jenis pujian, segala jenis pujian adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kathira bermaksud sebanyak-banyaknya, dan segala puji untuk Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita menyebutkan walhamdulillahi kathira? Antaranya adalah ia mengandungi makna bahawa puji dan terima kasih kepada Allah tidak terbatas atau tidak terhingga. Jadi kita sebagai umat Islam bila menyebutkan alhamdulillah, ia adalah merupakan tanda syukur, tanda terima kasih di atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sama ada perkara itu di dalam perhatian kita ataupun bukan di dalam perhatian kita. Contoh perkara yang menjadi perhatian kita antaranya adalah kita mohon Allah murahkan rezeki kita. Jadi kita memang mengharapkan supaya Allah memurahkan rezeki kita. Kemudian kalau kita sakit, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Iaitu memang kita minta. Tapi kalau yang kita tidak minta, kita boleh bernafas dengan elok. Oksigen yang ada di dalam badan kita bila kita kira, bila kita sukat dengan peralat tu, cukup 95% ke atas. Cukup. Adakah kita pernah minta, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku untuk hari ini oksigen yang mencukupi? Pernah? Tak pernah. Tak pernah kita minta. Kemudian tangan kita bergerak, semua yang itu tidak mampu untuk kita senaraikan kerana kelemahan kita sebagai manusia. Kita tidak mampu untuk senaraikan perkara-perkara yang sebenarnya kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Rabb. Rabb ini Allah yang mentadbir. Allah tadbir semua apa yang diperlukan oleh manusia. Sama ada manusia itu sedar ataupun tidak sedar, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Jadi apa yang Allah bagi kepada kita tersangatlah banyak. Maka wajarlah untuk kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Antara cara kita bersyukur kepada Allah dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang biasa, bila kita dapat rezeki, kita kata alhamdulillah, rezeki saya pada hari ini, alhamdulillah, saya sihat. Bila orang tanya apa khabar tuan, alhamdulillah sihat. Kita tak kata subhanallah sihat. Ada. Apa khabar tuan? Allahu akbar, sihat. Salah tu. Salah letak. Dia adalah zikir tetapi tidak sesuai. Jadi alhamdulillah adalah lafaz untuk kita mengucapkan rasa kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam doa istiftah ditambah kathira, sebanyak-banyaknya. Kita duduk di atas saf. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengucapkan lafaz ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat alhamdulillah
Tetapi kita kata kepada Allah Ta'ala, walhamdulillahi katira. Dan segala puji bagi Allah. Kita nampak, seolah Allah, Allah sedang melihat kita. Kita salat, Allah melihat kita. Kita menyebutkan kepada Allah, walhamdulillahi katira. Dan segala puji bagi Allah katira. Sebanyak-banyaknya. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Yang ini berkaitan dengan zikir juga, tetapi terkait dengan masa. Dia terkait dengan masa. Jadi kita tengok dekat sini, wasubhanallah. Subhanallah bermaksud dan maha suci Allah. Dan maha suci Allah bukratan wa asila. Sama ada di waktu pagi, wa asila, dan waktu petang. Kita dalam bahasa Arab, untuk pagi kita ada beberapa perkataan yang merujuk kepada pagi. Tetapi perkataan yang umum menunjukkan waktu pagi adalah as-sabah ataupun as-subuh, subuh. Satu lagi, al-fajar. Al-fajar ni awal, awal pagi. Maksudnya bila terlihat sahaja fajar sadiq, maka masuklah waktu salat subuh. Jadi sebab tu disebut sebagai salatul fajar, salatul subuh. Kemudian kita ada salatul duha, kita ada ad-duha, wad-duha. Waktu duha. Waktu duha ini adalah lebih kurang 20 minit atau 25 minit selepas terbitnya matahari. Itu maksudnya waktu duha. Pagi yang matahari lebih kurang setinggi galah. Jadi itu dia punya waktu pagi itu dinamakan ad-duha. Tetapi bukrah tau bukrah. Bukrah ini bermaksud permulaan pagi. Permulaan pagi bermaksud salat fajar. Permulaan pagi iaitu salat, bermula daripada salat fajar. Wa asila, pengakhiran petang. Petang yang hujung. Dikatakan para ulama meletakkan asila ini adalah ba'dal asar, selepas waktu asar, selepas salat asar. Jadi itu perbezaan dia. Maksudnya makna yang bagi perkataan ini adalah lebih khusus. Kenapa disebutkan bukrah di awal pagi? Kenapa disebutkan asila di hujung petang? Sudah tentu ada hikmah dia. Antara hikmah dia adalah para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerhatikan manusia, untuk mengawasi manusia, dia bertukar shift pada waktu ini. Dia bertukar shift pada waktu ini. Jadi ada malaikat yang turun bertukar pada awal pagi dan ada malaikat yang bertukar pada hujung. Yang masuk pada waktu pagi, dia akan keluar pada waktu petang. So pada waktu itu adalah waktu yang barakah. Pada waktu yang barakah, yang mana apabila kita berzikir, kita berzikir pada waktu pagi dan petang tersebut, para malaikat dia akan naik jumpa dengan Allah dan memberikan report kepada Allah SWT bahawa amalan terakhir kita yang sebelum dia naik itu adalah berzikir, beribadah. Jadi itu yang dimaksudkan bukrah wa asila. Baik, saya selitkan dengan sesi pengukuhan. Tuan-tuan kena lihat balik kepada doa tadi dan tuan-tuan cuba berikan maknanya kepada saya. Kita sebut sama-sama
makna Allahu Akbar. Apa maksud dia ni tuan-tuan? Allah, Allah Maha Besar. Kabira, kabira bermaksud sebenar. Kita nak menguatkan lagi lafaz ini, kita kata sebenar-benar kebesaran ataupun segala kebesaran. Seterusnya, walhamdulillah, segala pujian untuk Allah. Kathira, kathira sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Bukratan wa asila, pada waktu pagi, sama ada di waktu pagi dan waktu petang. Jadi itu maksudnya. Jadi tuan-tuan, untuk bahagian yang pertama dalam doa istiftah, kita dah boleh faham dah, kita dah boleh menghayati dah, kerana mana tadi tidak telah pun kita bincangkan. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Jadi bila kita nak waqaf itu pun kena betul juga tuan-tuan. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan, yang berdiri di situ. Okey, kita kena sampai muslima. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Baru boleh titik. Kerana dia adalah satu ayat. Dia adalah satu ayat. Baik. Wajjahtu wajhi. Wajhi asalnya wajhi. Ya yang berbaris sukun, berbaris mati, itu menunjukkan saya. Wajhi bermaksud wajah saya. Kebila dia sambung dengan yang selepas itu, maka dia dibariskan dengan baris atas. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Okey, dibariskan dengan baris atas. Asal baris ini adalah baris sukun. Baris sukun membawa maksud saya. Wajjahtu wa di situ bukan bermaksud dan. Wa di situ adalah kata kerja daripada perkataan wajjaha, kata kerja. Tu di situ membawa maksud saya, aku. Wajjahtu, saya hadapkan. Wajjahtu, saya hadapkan wajah. Daripada perkataan wajah juga, saya hadapkan wajah saya. Wajah tu, wajhi, saya hadapkan wajah saya, dengan erti kata beribadah. Kita beribadah menghadap Allah atas tujuan kita beribadah. Lilladhi fatara as-samawati wal ard. Lilladhi bermaksud, li bermaksud untuk atau bagi. Alladhi yang, bagi yang. Fatara, apa tuan-tuan? Fatara as-samawat, langit. Tapi maksud dia sini adalah langit-langit. Kenapa disebut, kenapa diletakkan dalam bentuk plural langit-langit? Kerana langit itu mempunyai berapa lapis? Tujuan, langit, langit dan bumi. Dan lafaz ini adalah lafaz yang selalu kita gunakan, selalu kita jumpa, selalu kita jumpa. Jadi kalau selepas ini tuan-tuan boleh ingatlah, fatara itu membawa maksud mencipta. As-samawat mungkin kita boleh ingatlah.
Al-Ard pun boleh, mungkin kita boleh ingat sebab dah selalu sangat kita jumpa. Mungkin Fatara tu yang jarang, ataupun selalu jumpa tapi tak pasti maknanya. Jadi pada hari ini kita tengok, kita telah faham di sini Fatara membawa maksud mencipta. Baik. Okey, bagi perkataan yang wasubhanallah bukurata wa asila itu tidak berkenaan. Saya ambil, saya terlupa nak tukar. Sebab saya duplicate. Masa saya buat slide ni saya duplicate dia. Jadi saya tak ubah yang atas tu. Yang jadi fokus kita adalah perkataan tadi kita kata lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Hanifan muslima. Apakah maksud hanif? Hanif ini dia maksud dia agak panjang, dia macam perlu dihurai. Hanifa dalam sudut yang lain dia membawa maksud seseorang yang memeluk agama hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hanif dia merujuk kepada agama ataupun dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam ini dia membawa maksud kecenderungan. Hanifah ni membawa maksud kecenderungan. Bermaksud dalam keadaan tadi, dia sambungan kepada yang sebelum tadi. Saya menghadapkan wajah saya bagi yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan hanifa, dalam keadaan cenderung. Cenderung itu bagaimana? Cenderung untuk memilih Islam dan menolak yang selain daripada Islam. Itu maksudnya. Muslimah dan dalam keadaan Muslim. Muslim ni dia adalah perkataan, istilah yang kita gunakan terus di dalam bahasa Melayu. Tetapi dari sudut bahasa, dia membawa maksud yang berserah, yang berserah diri kepada Allah. Jadi Muslimah, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanifan muslima. Kemudian kita jumpa lagi dia punya ayat pengakuan. Tadi kita kata wajjahtu wajhi allazi fataras samawati wal arda hanifan muslima, dalam keadaan cenderung memilih agama Islam. Wa muslima, hanifa muslima, dan cenderung sebagai seorang Muslim. Kemudian kita mengakui di hadapan Allah, wama ana minal musyrikin. Wama bermaksud dan tidaklah ana, saya, dan tidaklah saya ataupun aku. Min bila disambung dengan perkataan selepas itu, dia dibaca dengan baris atas. Minal musyrikin. Wama ana minal musyrikin, dan tidaklah saya daripada orang-orang yang musyrik. Musyrik ini bermaksud orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala. Okey, apakah maksud syirik? Orang yang menyekutukan, meletakkan bagi Allah ini ada sekutunya. Kita kata Allah itu Maha Esa, tidak ada selain daripada Allah. Bila kita kata ada Tuhan lain, bermaksud kita telah meletakkan, menyekutukan Tuhan lain itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah syirik. Syirik, kalau kita melihat kepada perbincangan syirik, itu adalah syirik akbar. Menyekutukan Allah itu adalah syirik akbar. Dia bukan syirik kecil. Dia adalah syirik besar. Yang boleh menyebabkan kita ini keluar daripada agama Islam.
Jadi wama ana minal musyrikin. Kita mengaku di hadapan Allah begitu. Jadi bila kita faham ini, maka kita akan charge iman kita. Kita dah mengaku kepada Allah, kita faham apa yang kita akui itu, dan tidak langsung dia akan menguatkan lagi keimanan, menguatkan lagi keimanan kita, menguatkan lagi akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang kita baca tadi dalam doa istiftah tadi sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal arda hanifa. Tak ada muslimah. Okey, wa ma ana minal musyrikin. Jadi apa yang kita baca di dalam doa istiftah itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 79. Baik. Seterusnya. Okey, ini bahagian yang penting. Ini bahagian yang penting. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Empat perkara yang kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Baik. Okey. Saya terjemahkan dulu. Saya tertinggal untuk perkataan inna salati. Baik. Inna, inna bermaksud azan. Okey. Thank you.
Baik. Inna bermaksud sesungguhnya. Okay, inna bermaksud sesungguhnya. Kita kata salati. Ya itu membawa maksud saya. Salat, salat lah. Salati. Pertama kita kata sesungguhnya salatku. Wa nusuki. Dan ibadahku. Maksudnya ibadah selain daripada solat termasuk dalam nusuki, wa nusuki, wa mahyaya, dan hidupku, kehidupanku, wa mamati, dan matiku. Apa yang kita kata? Lillah, hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi tuan-tuan, bila baca doa istiftah pada part tersebut, kena betul-betul ada penghayatan. Kerana solat ini adalah antara bentuk cara kita berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah komunikasi kita dengan Allah Taala. Kita kepada, kita katakan kepada Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz itu tadi diambil daripada suratul An'am ayat 162. Qul, katakanlah ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kita kata la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lah, tiada syarik. Syarik bermaksud sekutu baginya. Tiada sekutu bagi Allah. Okay, dari sudut makna yang saya tulis di sini tuan-tuan, ini dah, dia dah tunggang terbalik. Sepatutnya tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya, dia dah tunggang terbalik dah. La syarikalah bermaksud tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itulah umirtu, aku telah diperintahkan. Maksudnya untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mensyirikkan Allah, itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan kepada kita. Okey, jadi tadi kita kata salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu. Yang akhir sekali kita kata wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah pertama, orang yang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah dari kalangan umat ini. Lafaz tersebut diambil daripada surah Al-An'am ayat 163. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ini adalah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semualah. Sebab tu Nabi kata wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama yang menyerahkan diri sebagai orang yang pertama daripada kalangan orang-orang yang menyerahkan diri, iaitu orang-orang Islam. Orang yang pertama daripada kalangan orang-orang Islam. Baik.
Jadi saya rasa untuk bahagian pengukuhan ni kita tak sempat nak buat lah ya tuan-tuan. Sebagaimana yang tadi kita untuk bahagian yang pertama tadi, Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira, kita boleh sempat eh. Tapi yang ni tuan-tuan nanti bila balik nanti cubalah eh. Okay, untuk melihat kalau boleh, kalau tuan-tuan baca tu contoh macam Allahu Akbaru Kabira, tuan-tuan fikirkan apa makna dia. Janganlah dalam solat tu tuan-tuan fikir Allahu Akbar Kabira, diam terus. Siapa yang jadi imam, nayalah makmum eh? Jadi benda ni dia kena betul-betul, kita kena betul-betul faham, barulah dia datang dengan cepat eh? Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya nak mungkin pada tuan-tuan yang baru hadir, pada awal kelas bahasa Arab ni dia macam-macam dia punya perjalanan dia. Awal-awal dulu dia adalah untuk komunikasi. Dia maksudnya adalah untuk mengajar orang bercakap bahasa Arab. Tetapi akhirnya apa yang saya lihat adalah untuk kita bercakap Arab tu kita tidak ada tempat untuk kita bercakap Arab. Takkanlah tiap-tiap hari nak pergi kedai Arab nak cakap Arab. Kita nak jumpa orang Arab dekat surau ni pun tak ada. Kemudian kalau kata tujuan kita nak pergi Mekah dan Madinah pun bukan selalu kita pergi umrah dan haji. Kan? Jadi selepas dipertimbangkan tentang dia punya faedah dia kepada ahli al-qaryah, maka pengubahsuaian telah dibuat, iaitu bahasa Arab untuk penghayatan ibadah, yang mana kita tidak boleh lari. Nak tak nak memang kita kena faham. Kerana setiap hari, setiap waktu, setiap kali solat kita akan membaca bacaan-bacaan ini. Jadi diharapkan kuliah ini boleh membantu. Wa ana minal muslimin, dia bermaksud dan saya adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Ya, ada juga yang menggunakan wa ana minal muslimin. Tapi kalau yang kita ambil ini wa ana awwalul muslimin, dia diambil daripada ayat al-Quran tadi. Okay, dia ambil daripada ini. Wa ana awwalul muslimin. Okey? Saya cukup setakat ini tuan-tuan, semoga ada manfaatnya. Mungkin nanti kalau kata tuan-tuan nak melihat balik kuliah kita pada malam ini, boleh masuk ke FB Surau Mukhlisin. Biasanya kadang-kadang tuan-tuan, saya pun sendiri melihat semula video saya. Kalau ada pembetulan saya akan letakkan dalam komen. Kalau ada ralat saya akan letakkan dalam komen. Sebab risau juga tuan-tuan, nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan tanya, kenapa kamu dah tahu salah, kamu tidak buat pembetulan. Jadi sebarang pembetulan saya akan buat di situ kalau ada kalau ada. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tawassaw bil haqq.